Aku bekerja banting tulang, berusaha untuk mencari makan. Mungkin tidak cukup sebulan, tambah lagi banyak tagihan. Oke, pemirsa, sahabat Itu TV 1 kali ini masih dalam edisi penggalian bahan bonsai, yaitu pohon kemuning mikro. Ya, kali ini bersama rekan-rekan tim Tunggak Bonsai, masih bersama Bung Zainal, Bung Arnold. Semuanya bergabung di sini untuk menggali satu pohon kemuning. Dan ada lagi di sebelah sana rekan kami Ari, juga sedang proses akan penggalian pohon kemuning mikro juga. Pohon kemuning yang ini lumayan besar ya, ukurannya SL, super SL ya. Itu akarnya juga bagus, mencengkram. Ini pertama kita pangkas dulu di bagian atasnya untuk mengurangi. Mas Jenal, kenapa dipotongin seperti itu, Mas? Biar mudah, Mas. Nanti bawanya juga ini, Mas. Apa? Gampang. Terus kita ini kan nggak kepake, Mas. Ini akar apa? Batang yang ini udah nggak kepake nanti. Oh, kan jadi. Pendek, Mas. Oh, jadi batang yang di atas tuh nggak kepake, makanya mau dibikin bonsai, jadi yang atas dipotong. Kira-kira diambil dari akar ke atas tuh berapa meter, Mas? Paling ya sekitar 1 meter lah, nggak nyampe lah. Ini 1 meter dari pangkal akar. Harus nutupin yang ini. Dan seperti biasa untuk penggalian pohon itu pertama digali keliling melingkari akar pohon dengan menggunakan jojoh atau linggis melingkar kira-kira jarak antara pangkal batang dengan ke sampingnya itu sekitar 15 cm atau 10 cm juga nggak apa-apa. Di sana Mas Jenal sedang menggalinya pertama kali, dan yang lain ada Mas Cemplon sedang mengikat ranting-ranting kecilnya. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe dulu channel Arto TV 1 nya agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel Arto TV 1, karena subscribe itu gratis
dan Anda akan mendapatkan video terbaru dari saya secara gratis. Klik loncengnya biar ada notifikasi video terbaru dari Airtel TV 1. Apabila ada komentar, kritik atau saran, silakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab di sana. Oke, sajikan terus cara penggalian bahan-bahan saya kemuning mikro agar tahu bagaimana cara menggali bahan bonsai kemuning, karena bonsai kemuning ini lumayan ya, kadang gampang kadang mudah untuk ditanam. Oke, kalau yang mau tanya-tanya seputar sepeda motor Honda bisa langsung catat aja nomor di bawah ini. Hubungi nomor saya nih, Jenal Abidin. Pakar alam. Kan bisa sih nomor ditulis. Oh, bisa. Gua tak nih royalti. Kan royal yang beli pasir bangunan. Macam. Motor-motor second sekalian, Mas. Mari kita tanya Bung Jenal, sang ahlinya ahli, intinya inti. Bung Jenal, bagaimana cara tips untuk mencari bahan bonsai yang baik untuk pohon kemuning ini, Mas Jenal? Kita keliling, kita lihat perakarannya dulu, Mas. Nah, ini kan bagus nih, baru kita nego lah, cari harganya yang cocok, Mas. Akarnya dulu yang penting, Mas. Oh, ternyata akarnya dulu, terus ke batangnya, Pak. Baru kita naik ke atas. Yang penting akarnya bagus. Pohon kemuning ini kan prosesnya lama banget, Mas. Lamanya pakai banget. Oke, jadi nanti proses mengangkatnya itu untuk dibawa pulang itu harus dengan tanahnya ya. Jadi tidak bersih. Kalau untuk pohon kemuning itu agak hati-hati, jadi tanahnya harus ikut juga terangkat. Kalau untuk pohon yang lainnya kayaknya bisa bersih tanahnya, kalau ini harus beserta tanahnya, nanti diangkat terus didongkel, terus nanti diangkat terus dibungkus pakai karung di tali ya, seperti video yang sebelumnya saya upload itu ya, soal itulah. Ada sampelnya, Mas, itu, Mas, yang dibungkus. Salah satu tip ya, apabila mau dongkel bahan bonsai itu sebaiknya sarapan dulu, jangan sampai nggak sarapan, kasihan nanti perutnya keroncongan, terus bisa lemes, akhirnya pingsan, ngerepoti koncone toh. Seperti Bung Ari ini salah, ini harusnya nanti dia sarapan dulu, mungkin ya di rumah belum matengan. Gak cocok, Mas, sayurnya, Mas. Oh, saya nggak cocok. Sayurnya kangkung, nasi goreng. Oh, nasi goreng nggak cocok, Mas, di perut. Kalau untuk pembonsai itu harusnya sayurnya kangkung nggak apa-apa, genjer nggak apa-apa. Kalau nganti semaput, waduh, koncone jeng repot, Mas. Sudah motornya macet-macet. Motornya macet, masa orangnya juga harus macet. Ya pokoknya itu salah satunya sarapan dulu, kalau bisa bawa kopi. Karena belum tentu ada kopi di lokasi. Mungkin lunang. Terus ini nyungkel. Nah kan, bingungan kalau belum sarapan tuh bingung, rasanya bingung. Kayak kono kan yang kok ya. Kan tanang roti-roti. Kampung itu kesel balik baik tuh. Besok mana lah? Mas, alat ini ya? Kebetulan. Kari. Nggak boleh lagi buat alat ini.
omboni kan ora kok di. Anu kipan. Heeh. Lha kipan sing wingi ta sudono sing wingi kae. Mau dibedul entane kan lha. Wae putin dhewe kok. Putin yang urung kok ketemu sing duwe urung. Endi? Yang kok isuk ning tangkok ndi isuk lah. Cuman yang kok kesengke isuk sik neng. Yen mung kena ngerok-ngerok tok ya ora kesengken karo jaga. Lah iya. Di lebono lemah ya di dorong mrene lebono ron wae nek lebono ngirono. Hmm. Nih, karung-karung lebono. Nggih. Yo, ngene no, dorong rene men munggah. Nah, ini sik kok. Nih, kono kene tarik. No. Masuk, Bro. Ono ono ora. Ono ora. Kan. Oh, tutup. Kreci-kreci. Kunci. Kayak ngeduhi sih surah popol ini ketok ini enak ya kayak si suai ini kayak lah. Beli yang sekarung ini sekarung. Mahal mah. Favorit kita. Oke, banyak sudah terbungkus rapi, tinggal diangkat di motor terus dibawa pulang, dibungkus dengan karung. Cuman masalahnya karungnya tepuh, jadi menen gogrok. Tutup satu kali ini. Oh, yang bagian kedua itu penggalian bahan bonsai kemuning yang kedua di hari ini. Ini di sebelahnya masih di tempatnya Le Sarjono.
Yang ini lumayan besar juga ukuran pohonnya, yang sudah dimiliki oleh Bapak Ari. Itu rekan kita sudah membawa pulang bahan bonsai kemuningnya. Iya, satu sudah terangkat dan dibawa pulang. Ini sekarang proses penggalian lagi. Saat ini bertepatan di jam 11 siang. Diusahakan 10 menit penggalian selesai. Oke, saksikan terus channel RTTV1. Jangan lupa subscribe. Apabila ada pertanyaan, kritik dan saran, silakan di kolom komentar. Wes, bung. Jibun. Kotong teh. Orang masuk. Nyar ngomong kotong teh, orang enggak kotong mau. Malah. Panasan, kesel panasan. Tapi nak nayupan mana malah ya lemes. Kau buat ni. Di kerusi, mana? Oh, apa? Ada di.
teman-teman Pak. Ada yang keroncongan ternyata, Bung.